Itu yang ada orang megang gitar sama sertifikat. Ya kan? Ngapain coba megang gitar sama sertifikat? Gitar-gitar aja kan? Kalau dia megang sertifikat sama gitar, gitarnya nggak bunyi. Masih salah dulu kan ke... Guys, yo. Nongkrong di Rock Nation lagi. Rock Nation, friend. Buya. Tapi Lau, lu lagi deket-deket ini lagi suka bawa alat tulis nggak? Coba gue tanya sama lu dah. Alat tulis? Kan dulu kan pasti kan kita nyelipin... Oh iya. Spidol gede satu. Pulpen, kalau gue pulpen sama pulpen, buku sketsa. Gue kan dulu lumayan lengkap, Ren. Pasti kan. Oh. Pensil, cutter, snowman. Sama snowman gede. Artline kalau lagi kaya. Akhir-akhir ini jarang bawa, ya lu nggak bawa kan pasti udah lama tits bawa sih. Pulpen, ah bukan tas yang ini, Jim, tas yang biasa gua bawa tuh ada. Tas yang biasa gua bawa yang merah itu tuh. Pulpen ada. Tapi situasional kalau gua misalnya memang lagi berniat ada baru gua bawa. Kalau gue sih standby aja pulpen. Karena ada ide di jalan nggak ya? Ya apapun lah, friend, ya kan. Kadang dari nota-nota. Apapun tapi ini begini mau bukan apapun. Emang ya? Kalau apapun kan begini. Taken. Gue kan wish. Emang buat wasting time. Anjir. Waktu di wasting, friend. Ya kagak, lebih pada buat apa nih kegiatan nih. Ya. Nah, coret-coret, friend, lebih pada itu doang. Lagi jalan kemari tiba-tiba kita ngomongin ini pulpen ya. Kalau yang cetek itu pulpen kan? Waduh, baru tahu gua nih aneh. Pul tarik ya? Teken. Pul tarik ya? Iya. Bolpen. Apa sih? Pul push. Kalau ball point kan yang depannya poinnya bundar gitu kan. Shot ada bulatnya. Udah betul. Oh, pulpen dari situ, Jim? Kok nggak salah itu, dah. Pulpen, kok nggak salah ya? Pul tapi tarik ya? Kok tekan apa? Pushpen dong. Maka... Pusat penerangan. Pushpen A. Pushpen A. Makanan yang enak yang bawa A-an. Waduh. Beda ya? Bukannya terima kasih lo. Weh, thank you, An. Jangan kasih tisu dia, An. Gua aja, An. Pulpen. Aduh. Obrolan kenapa tuh bisa sampai sono? Emang pulpen dari mana, friend? Bahasanya, kalau dulu, analogi lu aja. Kalau gua ya, kertas dari pulep. Kalau gua ut, pulep, en, ya. Bisa. Tapi lebih kenaan lu, Jim, pul. Pen. Ball pen ada ya. Ball. Kayak harus dicek lagi deh, friend. Kayak kita tuh, friend. Ya. Ujungnya bola. Iya, ada ujungnya bola kan? Ball. Iya. Ball point. Ujungnya bola. Kita menyebut-nyebut aja, kita nggak tahu asal dari mana. Ya, iya. Adaptasi kali ya, bahasa. Berat. Jangan bilang orang main aja. Kopi susu air dulu. Yang itu nggak enak. Bukannya nggak enak. Ya namanya kopi susu mah standar, sama aja. Potong aja juga, potong.
Jangan, harus lu pertahanin, Cang. Lu harus jadi orang kayak begitu. Apa adanya jujur, iya kan? Susah nyari orang jujur kayak lu, Cang. Lu enggak jujur dong. Wah, gua bukan klasifikasi itu, Jim. Ada lagi lu. Lu udah bikin segmen sendiri buat diri lu. Tegas. Dulu ada nama artis namanya Tegas ya, cewek ya. Ada. Ada. Buset dah, kayak cucunya Boy kok. Tegas semua. Tegas ada Salvador Dalinya namanya. Tegas Salvador Dali. Ada Dali dah pokoknya. Tegas Dali apa gitu. Wah, sausnya kita kagak dikirimin nih, friend. Pantesan enak kok, ada yang kurang ya kan. Kurang di saus, friend. Sama sosisnya kita cuma... Sama sosisnya cuma tiga kita. Ya inilah ya. Kronika tongkrongan, friend. Ya, kronika. Kayak dari tadi gue serius banget, gue mata gue kesini terus. Bah. Ya gak apa-apa, friend, ya. Jam-jam rawat udah. Ini puasa hari keberapa, friend? Ini lupa lu ya pasti. Enggak lah. 6 kan ini. 7. Ini kalau kata Sambas nih, Jim. Ragu-ragu icu. Lu tadi bisa kepikiran pulpen apaan lo? Lagi perjalanan ke sini. Zaman budaya menulis udah enggak kayak dulu. Sepakat. Nah, sepakat. Karena dulu pulpen aja udah jadi status sosial lah. Yang punya Parker yang silver ring sama yang emas. Kayak enggak ya? Wah, itu biasanya tuh emang pegawai tapi agak tinggi tuh yang selipan ininya. Walau kalau pegawai menengah ke bawah, menengahnya pun masih naik bis dulu kan. Ya. Kalau sekarang menengah udah naik mobil ibaratnya. Kalau dulu kan ada juga ini, menengah juga naiknya pakai jemputan, Jim. Dulu kan ada bus jemputan. Bus juga friend tetap. Tapi ada jemputan. Enggak nyampur. Oke. Status. Nah, gue inget banget dulu tuh SD SMP lah yang gue masih peduli soal itu. Ada yang mau ini bawa Parker bokapnya. Wih, gue udah cariin bokap lo. Mbak. Parker. Ada Aero tuh yang biasa aja gitu kan. Aero. Kalau yang Parker kan lebih kepada tintanya sebenarnya. Agak, bodinya lebih berat lah. Ya, kalau ngomong besinya itu bahannya beda. Ya benar. Kalau ngomong itunya, walaupun masih ada di atasnya, Jim. Mont Blanc. Ya kan, tapi udahlah nggak. Cuman bisa kita lihat di majalah-majalah iklan doang dulu kan. Oh, di Gramedia. Lantai bawah. Gak mungkin teman kita ada yang pakai gituan. Lihat Mont Blanc. Outring tetap. Tapi sebegitu ininya, apa status itu, my friend. Oke. Sampai ada bentuk KW-KW-nya kan? Bentuk KW-KW. Jadi ada yang bentuknya tinta yang disep gitu doang, apa Aero dulu. Aero apa Hero tuh ya dulu ya? Aero? E-R-O ya? Aero ya, nggak pakai H ya? Enggak, Jim. Itu kan disedot, Jim, tintanya. Iya, sepanjang seingatan gue tuh. Parker juga begitu, my friend. Iya kan? Cuman kalau yang Aero, suka bocor, netes. Jangankan netes, friend. Kadang macet, kan? Mesti dipet, udah keluar baru bisa lagi. Iya. Jadi kadang ke ini, tembok sebelah, cepet. Mesti lagi. Kalau sekarang bisa buat karya tuh, Jim. Lelehan-lelehan gitu bisa mahal tuh. Dulu gue teman SMP gue ada namanya Hari. Baju bulan. Nggak terasa. Anjir.
kurang ajar juga tuh, Pren. Itu kan nyucinya susah itu, Pren. Oh, kurang ajar gua itu. Apanya? Lu iseng. Pulang titik-titik. Waduh. Nyucinya susah itu, Jim. Warna kagak hilang katanya. Kagak hilang. Makanya pas lebaran gua suka ke rumah dia akhirnya. Orang zaman dulu kan belum ada bike lane, Jim. Masih pakai blau kalau ini. Ada lah. Udah ada bike lane. Dekat timur udah ada. Ini belum masuk, Priok. Belum kebeli kali sama nyokapan. Belum ah, orang gue ikut masih SMP pakai blau gue nyucinya. Anduk blau. Sebenernya masih ada nggak blau, Jim? Udah nggak ada kali ya? Tulisannya kan blau sebenarnya kan? Dibaca blau. Blau, ada coba blau. Baju jadi biru. Sekarang dulu ya. Nyuci pakai apaan? Pakai BD9 lu. Selalu yang gue inget Ratmi dulu, Jim ya. Kan Ratmi gendut, jadi kayak kayak tempat B29 ya. Ya begitulah contohnya kayak begitu, Jim ya. Sekarang buat gue pasti beli tuh B29. Wah, emang masih ada buat nyuci ban. Wah. Kalau buat nyuci ban sepeda, Jim. Baik, baik dan lagi apa? Sunlight. Anjir. Si boy. Boy, sekalian boy. Kenal korpein mulu si boy ya? Bukan jil yang dikaryakan beda sama korpe, friend. Dikaryakan berarti, wih, ada hasilnya, punya sesuatu. Itu yang gua tanamin, friend. Korpe, korban perasaan. Dikorpein. Waduh, lu, friend. Tapi sempet lo, friend. Apa? Pengen punya ballpen Parker. Gak pernah punya gua, Jim. Kalaupun pernah gua punya, hero tetep, Jim. Levelnya kayak begitu. Sama aja kayak dulu kita punya tas. Dulu kan tas kotak dulu presiden kan. Itu yang dapetnya Apollo dulu ya kan. Lu juga Apollo paling ya kan. Dapet presiden lu. Ekolak. Ekolak. Ya masih di bawahnya lah ya. Mahal kan ekolak. Ekolak mahal tuh ya. Nggak tetangga gua enggak. Nah dulu masih ada kayak gitu-gituan ya. Status-status dilihat tuh dari apa yang dikenakan. Apollo. Bayang lah, friend, sepatunya sepatu capung. Nggak mungkin pakai Parker. Iya, iya. Cuman sampai gitu ya, apa? Ada cowok, apa? Om-om parlente. Wih, rambut itu selalu ada nih. Jadi ada tanda panahnya, friend. Iya, iya. Kawenya namanya Ero, kan? Ero. Karena biar panah kayak Parker. Itu jadi simbol status, tuh. Ah, cuman gak begitu ini juga, Jim. Gak terlalu lama juga. Apa? Tren itu. Iya, karena tren itu kan apa udah digital, friend. Nah. Berat dulu kan kalau peresmian apa, sup. Yo, ya. Di kamera. Gak mungkin lo pakai hero, friend. Ya, apalagi ya. Pakai spidol artline. Snowman gitu. Habis digunting pita pokok. Dilakuin lagi oke tuh ya. Pameran gunting pita. Buku tamu ditandatangani kan. Bus. Buat apaan itu nih, Mbak? Tanda tangan itu, Jim ya. Peresmian kan misalkan ada buku apa gitu. Katalog itu tandangannya. Sah. Kayak kita ke pembukaan pameran kali ya. Ah, pameran udah pakai snowman biasa kalau gua lihat. Tahun 90-an itu. Iya sih. Yang ngeri juga, friend, ditaruh di situ mah. Enggak. Misalnya sebuah pameran dibuka oleh Ricky Malau. Oke. Lu datang pakai safari, anjing. Ngebayang malu pakai safari ya. Makanya. Belum gua lanjutin omongan gua. Makanya deh, ya jatuhnya kayak ini, tahu enggak lu kayak Harun Syarif nih kalau pemain televisi
Lu pakai pakai safari lagi. Pakai safari. Pulpen. Ngegunting tangan kan. Seru banget. Suruh ngeluarin set. Wow, salaman-salaman kiri kanan. Selalu ada ya. Ya, di gym itu kan seremoni sebenarnya. Iya, seremonial. Yo. Tak kenapa waktu zaman Orde Baru, ini kalau menurut pengamatan gue nih Jim ya, yang paling banyak itu ditampilin, terutama di televisi, acara seremonialnya. Konten sama ininya. Nggak peduli. Iya. Dari peresmian jalan tol Jakarta-Bandung. Itunya. Oh iya, udah lu itunya doang. Gak dikasih tahu tuh jalannya apa, ini kemana, udah gak penting. Jalannya baru 2 tahun lagi baru jadi. Peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama. Tapi ya itu, ininya yang gue menarik sama gue. Si cerita stationery ini, wah bisa jadi status tuh. Jadi gara-gara VTV itu kali ya. Gue yakin sih, si Parker juga branding itu, friend. Brandingnya kencang. Ya gua ya, untuk situ belum tahu. Dah kan dulu kan TVRI kan TV negeri sih maksudnya negara yang punya. Beda sama sekarang kan. Apapun udah bisa dimasuk branding nih. Yang lu kenakan yang apa? Kalau dulu kan kagak. Cuman image kita pelan-pelan udah. Makanya begitu ngelihat ada Mont Blanc di atas meja lagi nancep, cepuk. Widih. Kelas nih. Kalau di majalah, begitu kita ke Poncol banyak banget tuh yang tancap. Kadang tatakannya ada, Mont Blanc yang udah kagak ada ya. Sekarang, setelah era itu lewat. Eh, pengen punya lo kayak gitu-gituan lo. Waduh, dipegangnya juga berat, friend. Masalahnya berat. Gue pernah bokap kalau nggak salah punya sih bokap. Bokap lu bangker ya. Jadi kalau udah ada yang datang mau tanya, tenangan gue pasti friend. Dan bokap gua enggak kayak gua, parlente emang ya Brill Cream Boys emang ya statusnya emang mengharuskan begitu jadi pegawai bank mah. Pantalonnya kalau kata nyokap tuh dulu tuh sampai jeans gua tuh disetrika tengahnya sampai ada. Cakep. Yoi, bener. Ini mau kayak anak-anak sekarang, stapres ini Ejo ya. Yoi yang, yes! Bokap gitu dulu. Ya emang begitu, friend, modelnya. Tapi kalau nggak salah, bokap itu bukan pas gue dipindah ke Pondok Bambu. Bokap-bokap tetangga ini, bentuknya macam-macam lah. Ada yang, udah mau banget. Itu kadang-kadang gue mau lihat karakter bokap gue nggak sampai kayak begitu. Wih, anjing. Gila ini. Belum Mont Blanc yang gila ya. Kromnya di mana-mana gitu. Anjir. Status simbol. Ya tapi kalau sekarang lebih pada status ini ya paling. Apa? Status sosial di update paling. Sosmed. Di update di sos. Gimana itu maksudnya itu, friend? Iya, penandaannya kalau dulu kan dari barang nih orang nih. Pulpen. Kalau sekarang update status sudah status sosialnya ya di sosmed Jim. Oh iya ngerti. Lebih kepada ya kayak yang lu tadi kasih tahu lah. Mana tuh? Itu yang ada orang megang gitar sama sertifikat. Ya kan. Itu ngapain coba megang gitar sama sertifikat? Ya, gitar aja kan. Kalau dia megang sertifikat sama gitar, ya gitarnya nggak bunyi. Unpose. Huh? Aku punya. Ya kalau gitu kan bisa taruh tatakan pakai apa stand, dia main gitar ya. Sertifikat dapat. Gitarnya dimainin. Itu. Kreatifnya beda kali. Ya oke enggak beda. Mungkin belum nyampe lah gua ke situ kali ya. Temen lu tuh. Enggak kenal gua. Loh. Tapi yang jual gitar gua baru kenal. Kenal. Oh. Dan gue follow Instagramnya. Oke. Ya itu kan salah satu status juga tuh, Jim. Kalau menurut gue, sempet pengen
nyewa status juga tuh gua di situ jadi. Duh, ini apalagi nih? Nggak yang punya nyewa toko. Status. Jadi ada gitar apa namanya Fender bentuknya aneh sih sebenarnya. Hmm. Ini aneh banget nih. Maverick, gitar Fender Maverick. Gua pakai. Peng, widih. Enak ya. Renyah ya. Gua kasih sama efek gua masuk. Wah, rekaman fix. Udah. Aku sewa deh, Mas, gua bilang gitu. Boleh katanya. Kau dijual berapa nih? 60 brand katanya brand. Gua nyesel gitu gua. Pantesan nyewanya mahal. Gua cuman kalau woi, gua langsung mikir konten brandnya enggak ya, woi. Gua lagi tag. Woi, Harrison pakai ini. Bayang tuh. Anjir. Cuma diproduksi 200 di dunia. Wih, di. Ada tapi kagak lakunya ya, sebenarnya kan bentuknya aneh sebenarnya kan. Kepanjangan gitu. Tapi sekarang jadi antik lah. Oke. Okay. Ben kalau di Instagram jaing kan muskul. Itu. Gua udah mikir tuh. Gua ajak gua tim-tim ngobrol lah buat motor. Gua udah karam juga, Bre. Status sosial bukan juga. Ya. Biar gua menyewa status tuh akhirnya tuh kan ya. Kan. Dibokul sama doi. Wih, gih. Lah, kalau dibokul enggak bisa lu pakai dong. Bro. Ya shoot stitch dulu ya. Wah, laku, Mas. Ya sih itu si rekaman diundur-undur katanya. Ah, ya udah. Yang paling gede kayak gitu tuh game ada. Gue berkocak aja gue ya gue. Gue ngelihat, gue pakai, gue enak, gue sewa nih. Ya. Gue dibokul. Udah banyak mimpinya lu kan, gue pakai gini. Wow. Ntar ini, gue kasih ini, gue todong ini. Ah, udah kebayang tuh ya kan? Di layer-layerin, ah. Gak taunya, dibokul ya kan? Doi megang begini doang. Gue ketawas aja. Sampai rumah gue ngelus-ngelus choir aja, friend gue. Nih, buka-bukaan gue juga pernah dapat kayak gitu kasusnya, Jim. Ampli. Ada orang jual ampli di Senen. Set ya di Senen. Yang deket itu, deket bioskop itu. Kembang sepatu situ, itu bagus-bagus sih. Ah, masa sih? Abis kalau ke sono keluar dikit ditawarin boti, friend. Pasti ada boti. Nawar. Ya kalau gue mungkin karena sering kali ya jadinya enggak pernah ditawarin boti gymnya kan. Enggak udah lihat, oh ini pedagang. Oh situ. Wah. Termasuk murah sih, ya kan? Bagus itu ya. Gue juga ngeliat sih betumpuk-betumpuk kan dulu kan waktu tahun 90-an. Tapi masih ada sekarang, Fendi, bang sepatu gitu. Dah, lu Jin. Diburu orang itu. Ntar abis ini tayang nih, pada mahal-mahal gitu. Jangan. Gua tawar. Online kan? Tapi tokonya di Kembang Sepatu? Iya, dari situ. Emang gue tawarnya terlalu berani gue ngekatnya, Jim. Dicuekin. Wah, gak direspon-respon nih. Berapa lu? Goplay kali lu minta turunnya. Ya hampir sejokut lah. Minta turunnya sejokut? Ah, lu gini. Ya, online. Ayo gak apa-apa, usaha dulu iya. Ya. Iya. Gue dibales-bales. Karena gue menggebu-gebu kali ya. Kalah nih emosi gue, Jim. Wis. Gan. Kerendahan ya, aneh nawarnya. Bisanya kena berapa, Gan? Tumben lo, friend. Malam nyebar dia jawab. Maaf, Gan. Barangnya udah ada yang hold. Ah. tadi tuh. Oh yang ngasih ke lo? Yang tadi yang gue tonton ke lo tuh. Itu Kembang Sepatu? Bukan. Akhirnya gue dapet di Surabaya. Oh yang itu yang ngasih tahu lo? Harganya 2 kali lipat. Ambil.
gitu ya. Iya enggak ya. Mungkin gua rugi ngeluarin 2 kali lipat, Jim. Tapi gua bakal lebih rugi lagi kalau itu kagak gua beli. Waduh. Canggih lo, friend, bro. Hmm? Lo dulu kan lo. Ah. Mah lo. Ah, orang ya itu dia, Jim. Ya. Gua inget, friend, gua dulu di JU gua beli kaset The Dickies aja 40.000. Gua buat apaan? Wah, lu itu lu ngomongnya bro, buat apaan lu? The Dickies goblok, goblok. The Dickies goblok. Susah nyarinya. Pada zaman itu susah. Emang susah waktu zaman itu. Banyak kali sekarang, Jim. Sekarang mah apapun udah... Ya tinggal buka YouTube, ya. Itu, bertebaran, Jim. Zaman itu ada. Iya sih, iya. Nah, kalau buat itu ya benar. Tapi ya poinnya begitu sih, Jim, kalau gue bilang. Tapi itu buat status juga, Pren. Ems, gitu. Wah. Gua, Jim. Kan dikasih... Apaan tuh? Jatuh. Oh, kirain ngamperan kat audio. Gua baru mau bilangin Bajo. Bertak ya. Wah, ngantuk nih. Kebanyakan kopi susu kali itu. Kopi kena susu emang gitu, pernah jadi ngantuk. Gua tadi pengen ngomong apa ya? Oh, iya. Oke, status. Andi Twin kan ngasih gua edisi Litonga lengkap tuh, Jim. Titipin ke gua ada 6 bulan. Ya. Gua setel. Apaan gua? Gua enak, Jim, ternyata dengerin kaset. Iya. Pakai tip. Kan. Lu inget gak pertama kali bokul CD player? Kan kita adaptasinya lama lah. Lama tuh ya? Lama. Bukannya kita dulu pakai nyetel pakai PCD, Jim, dulu. Iya kan, Jim. PCD? Ya kan CD kan. Oh iya. CD. Padahal punya tip kecil kan, Panasonic yang kecil itu tuh. Yang lo tinggalin di... Lo tinggalin, anjing. Lu setiap inget gitu jadi kayak gua korban mulu sama lu, Jim. Korban tuh kan. Dia yang playing victim mulu. Tip di mana? Wah, gua kabur dari kosan. Tip gua tinggalin, goblok. Wah, kalau masih ada rare tuh, friend. Wah. Lu ambil aja gitu. Orang yang punya kos-kosan itu udah meninggal. Gimana lu? Lu turun ke anak cucunya lagi. Ah, udah dibakar kalau Jim. Dari denger tip ke situ, ke CD aja kan. Mereka kinclong banget, friend. Emang... Benar, Jim. Iya kan, terasa sebenarnya. Itu aja kan kita ada adaptasi tuh. Beli CD atau ya kan, masih kaset. Kita ya kan berawal karena ketiadaan maksudnya, Jim. Pak, kuping udah baal juga sama bunyi desis-desis, friend. Udah nempel. Bisa jadi. Kalau desis udah langsung track pertama. Deng deng deng. Wah, Toto. Salah. Lu denger Toto pertama ya udah kelar hidup lu. Kalau kata orang audio paling balance tuh, Cing. Iya. Kalau lagi sound check selalu lagu itu deng 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 deng. Lu apa lu kayak gitu? Gue udah punya teman sebangku, tukeran kaset dong kita, ngasih Toto, friend. Aduh, nggak habis pikir. Di zamannya sudah stress metal ini, lo ngasih gue pinjem Toto. Dia lo kasih apaan? Apaan? Dia, Testament. Wah. Gimana? Rata aja ya, katanya gue. Gak ada dinamikanya kalau kata doi. Bener, gue sepakat. Neoklasik, friend, itu. Alex Kolnik. Ya kalau ngomong 30 tahun kemudian, dia neoklasik jatuhnya. Ada. Yang kocak ini. Ada kawan gua Mami. Dulu ex ini, apa bandnya dia namanya. Last Child. Wah, anak bontot. Anak bontot. Terus dia bikin ini, bikin solo, thrash metal. Wah. Tapi dia pakai shredder emang. Dia dulunya sebelum masuk ke Sweet As Revenge ke situ, mainnya Mr. Big gitu-gitu. Boys. Oke lah.
dengerin Testament era praktis dong, Brian, sama New Order, gue bilang. Kalau ini, jadi lo masukin gitar lo begitu. Wah, gue coba deh. Berapa minggu kemudian, gila, Doi ini ternyata muridnya Joey Satriani. Wah, emang kesono Doi. Emang Joey Satriani. Nah, langsung confirm kan lo, Brian, gue bilang. Langsung confirm, Brian. Kayak begitu-gitu langsung lo masukin lagi, Jim. Ya, kan? Gimana tuh, enak itu? Lo kasih Iggy Pop. Nah ini teman sekelasnya Joey Satriani. Iya. Kalian namanya Mick Jagger. Lo kan yang gitarin kesini kan Joey Satriani. Nah, lo denger Mick Jagger aja. Orang Indonesia kayak gitu-gitu aja deh, lebih suka kali dia. Gak bisa. Dia muridnya Joey Satriani. Kan semua kan, anekdotnya kan muridnya, Kirk Hammett, murid yang paling goblok tuh kata gue, tapi paling sukses. Ya lo kayak guru sekolahan ya kan, image-nya gitu, Jim. Padahal cobaannya, eh kuncinya gimana, Pren? Oh, dia guru gua. Ya lo bisa aja dia begitu kan. Status itu, Pren. Ya. Status. Ya tapi kan sebenarnya status dalam tanda kutip itu, Jim. Apa? Iya, maksudnya. Ya, enggak. Belum jadi penanda. Kalau sebutan guru dan murid. Oh, enggak ya? Iya. Kecuali lebih pada sertifikat. Nah, kalau sertifikat yang lu bilang tadi. Nah. Atau kayak itulah dulu. Lupa lagi. Kita tuh gambar di rumahnya Andre Subono. Woy, gitar Jimi Hendrix. Mm-mm. Yang dipegangin asisten. Hati-hati tuh, gitar Jimi Hendrix. Ya kan, lu. Itu gua pegang tangan lo kotor. Ush. Ah. Gua mau duit suasana juga sih, Pren. Gua bilang. Gua coba mau lihat kenopnya, bro. Jangan lo pegang tangan lo kotor. Iya sih, habis ngecet. Tapi gua yakin kalau lu sukses juga lu bakal begitu juga ke orang lu pasti lu. Apaan tuh ya gua gituin ya? Ada pasti lu ya, kan. Lu pasti lebih kejam juga pasti lu, Pak, ya kan? Udah, gitar Squire gua kali ya, gitar 2 juta. Gua pegang, wis bersejarah buat gua tuh. Gua. Jangan lu. PRS enggak ada apa-apanya nih. Aduh, gila. Lu jadi ke shredder-shredderan gini, Pren. Kemarin gua ngeliat ini. Video Crossroad. Rob Macchio, aduh gitar mau. Oh, sini siapa? Stevie Vai. Stevie. Kok bisa kalah ya? Kalahnya juga aduh, ditinggalin gitarnya. Ah, tai gue. Emang lo 80 drama sih, Prennya. Ini. Tapi kalau ngomongin itu kan Robert Johnson kan itu kan. Oh, itu gurunya. Emang gitaris. Mm-hmm. Ini apa? Oh, itu tentang Robert Johnson ya? Kalau nggak salah sih tentang itu, yang apa di Crossroad itu kan emang pertemuan lupa gue Jim itu film tahun udah kita masih SD apa SMP, paling pengen SMP lah. Gue yang gedek apa? SMA kita itu lah, kelas 1. Siang gue nontonnya itu Jim. Sabtu, iya. Oh iya benar. Lihat di koran film Crossroad apa di TV Crossroad koran, salah ini gue yang gedek salah ini, salah bolos friend, bolos gue out. Wah lu, demi tayangan bolos lu. Wah, Steve Vai, friend. Metal. Ngeliat scene itu kan ada scene kan lagi adu-adu gitar gitu kan. Lu, kayak teman gua ada juga SMA kayak gitu, Jim. Sebelum lu cerita nih ya. Damai Kamis panjang hari, bolos juga. Oh, Iwan Pales kan. Iya kan. Anjing lu. Iwan Pales masa bapaknya tukang baja ya. Mana anak tentara kok jadi anak tukang baja ya. Ya kan fiktif ceritanya kan. Ya kan dulu kan kita kan. Punya real. Ya iya sama kayak lu juga kali ya kan. Kalau gua kagak. Kekurangan. Musik rock tuh susah Pren dulu. Iya kan. Gak ada tayang film tentang musik rock. Dengan dua gitar yang gue demen gitu. Telecaster lawan kayak Jackson gitu apa Ibanez gitu. Wah, ini asik nih. Meri. Ay, bolos.
udah jam 4 lah, filmnya gak ada. Gue kan sekolah sore gue. Mana si TV Pay-nya? Oh, disianya. Oh. Wih, gue kelas 1, lu masih kelas 3. Masih pagi lu, gue kelas 1, kelas sore kan. Sekolah siang. Si anjing, gue baca koran lagi, ah minggu depan. Salah bolos. Salah hari, friend. Akhirnya lagian baru. 2 minggu dikasih tahu ininya, ekstra-ekstra bisa seminggu kan. Iya, iya. Yah, problematika negara ketiga, friend. Akhirnya pas di YouTube ada kroset, gue cari bukan scene itu doang. Aduh, ini. Gue gak tau ceritanya, tapi kan wih, orang-orang negro pada sedang banget main blues. Anjing, orang kulit hitam hanya menonton duo gitar ini memainkan blues. Oh ya? Review gitu ya? Enggak, gue. Oh lo? Gue. Jadi kan, wih. Udah kayak ini, kayak bluesman-bluesman gitu nonton Steve lawan Rob Macchio, anjing. Ya, anak kecil. Ya tapi kan Amerika. Semuanya kan Robert Johnson juga Jim ininya Jim. Oh iya. Ya emang didewakan dia. Katanya friend. Iya emang. Ayo kawan gue yang ngidolain banget tuh Robert Johnson tuh. Oh iya. Ah wish. Kayak bejo. Ya Jo ya. Kayak nama El Katabi sebenarnya. Apaan tuh? Secara nama Robert Johnson. Johnsonnya gitu monyong. Robert Johnson. Desmond? Mau gua punya dulu punya saudara Jim. Apaan? Gua punya saudara dulu namanya wih Sades. Sades maksudnya? Bukan. Sades. 1 Desember. Sades. Kapan-kapan ngebahas nama Batak aja, Bro. 1 Desember. Jadi kayak sadis kan? Mukanya sangar, friend. Sangar gak? Mukanya sangar gak? Gak. Ya, temen gua kecil, masih apa, sepupuan lah, masih sepupuan. Sades. Namanya Sades. Ya apa nih? Gua kira Shades gitu. Yo, kalau orang gak tahu kan. 1 Desember. Dan gak habis pikir bahwa winnerin temen gua. Winner. Dari winner. Tapi pinter di ITB doi. Oke. Ngambil ini petrokimia kalau enggak salah. Sukses lo. Insyaallah sukses kayak gua. Lost contact. Abang kawan gua. Abang sepupu lah. Apa tuh tahu nama? Manggilnya juga pakai Uda juga ngomongnya. Kalau itu. Oh, di Batak ada juga Bapak Uda. Iya itu. Apa? Om ya. Jatuhnya om ya, paman-paman. Adenya bokap. Tapi masih muda, nggak tahu, nggak jauh. Waduh. Keluarga banyak kali, friend. Iya. Bisa belasan kali itu. Biasanya kan gitu kan, orang jam dulu. Winner. Oh, tapi dia emang biarin aja, salah emang begitu nama gue. Bangga, aduh. Terus kata, kalau winner kan jadi Sunda, karena friend, kalau dari visi Batak. Winner, kan mata. Kalau winner, jadi Sunda dong. Jadi. Bukan sama kayak prince, jadi prince akhirnya ya. Jadi status. Ngomongin status, friend. Ada, ini. Ini jarak nih, aduh nih, temen gue malas banget nih yang ini. Kenapa? Mamer mulu di sosial media. Lain sosial media buat mamer, katanya. Beda nih, lo lihat aja. Oh, lo bilang gitu? Mamer gue sama suaminya. Kan biasa deh sama suami. Paling emang tahu orangnya aja, gue bilang. Nah, gak beda tuh. Jadi, ada yang pamer, ada yang emang kelihatannya enak gitu. Wah, emang ininya ya. Estetis nih kalau gue bilang banyak. Oke. Status kan emang buat gitu kan? Yah, gue juga kadang beda-beda sih Jim cara pandangnya. Kalau gue sih lebih bijak mungkin ya ngeliatnya kali. Penting nggak penting? Iya. Akhirnya kan. Kayak gue kan
Pujar Gusul Graffiti kan, ini pertama kali. Oke, itu oke, itu oke. Pertama kali. Bangga gue, Ut. Cuman kurang banyak warnanya, friend. Kalau lu ada tiga warna aja itu, bener. Tidurnya itu mimpi-mimpi kali itu, friend. Itu, friend. Kan emang cuma satu buat apa itu, hitam itu. Nggak salah buat tangga di belakang. Nambel-nambel. Tadi kerdus, jadi gue ngomongin gitar itu, depan gue ada kerdus nih, kerdus sepeda. Oke. Gue digambar deh biar enak gitu ngeliatnya gue. Cuman kecil banget kan. Ya. Apalagi ya, kardus gitar, friend. Karena kita kan segitiga gitu panjang. Mungkin satu, dua, jadi wah bisa diginiin. Oke. Lagi yuk. Waduh, gimana ya. Wah, tetangga ada tuh rumah belakangnya kan. Ngadep belakangnya tuh, situ ada. Itu. Cari pak kuning, merah, itu ya, bener, bener. Bener. Ya? Ya kalau gua jadi lu juga, temboknya nggak usah dicari, Jim. Ini tembok rumah. Halaman lu kan ada tuh. Iya. Wah, tiban lagi. Konsepnya kan udah tanaman, buat nongkrong gitu kan. Begitu ada gituannya. Kelar, friend. Konsepnya buyar. Buyar. Aduh. Bunga-bunga tapi... Apa tahu ntar kok bisa kayak jabla ya, kan meliuk-meliuk nanti ya. Bunga-bungaan. Wah, ada yang komen juga tuh. Ikut bujangan, ini dong tak udah gedean dikit ikut bujangan urban. Udah gak bujangan kali, kali aja masih bujangan terus gue bilang. Oh iya, jabla ya. Gimana kabar dari jabla sekarang? Kawin. Udah nikah. Udah nikah. Oh, pantesan udah bukan bujangan lagi. Ya. Amanah polisi. Wah, oke juga tuh. Market juga doi, friend. Biar aman. Biar aman dari polisi, ya. Aku jadi sujon, loh. Dari status simbol jadi sujon. Udah kali, friend, ya. Kita nggak bisa merokok, friend. Hahaha.